Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami ingin menjalani hari dengan mendengarkan suara kebenaran Tuhan, supaya kami makin paham apa yang Tuhan mau dan juga itulah yang kami lakukan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu ketika berbicara dengan orang, lalu Bapak Ibu mengatakan atau berpikir, ya, kenapa sih orang itu mengatakan seperti itu? Atau ketika mengadu pemikiran, lalu Bapak Ibu merasa pemikiran orang lain itu kok aneh gitu ya? Kok pikirannya begitu sih? Gitu. Cara berpikirnya begitu sih? Juga ketika kita melihat perilaku-perilaku orang lain ya, kita pertanyakan, kenapa sih dia perilakunya seperti itu? Dan di lain waktu bisa saja orang lain yang mempertanyakan tentang kita, kenapa sih kelakuan kita bisa seperti itu, cara berpikir kita, gitu, dan tutur kata kita. Jadi Bapak Ibu, orang lain melihat siapa kita dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita perbuat. Begitupun sama, orang lain juga kita lihat orang lain dari bagaimana dia berpikir, bagaimana dia berbicara, dan dia bertingkah laku. Nah, sebagai murid Kristus, firman Tuhan pagi hari ini, atas panjang hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini digambarkan sebagai orang-orang siang. Pengikut Kristus itu digambarkan sebagai orang-orang siang. Itu kata siang itu menggambarkan sesuatu yang baik. Ya, terang, kelihatan. Dan gambaran tentang siang yang baik itu mestinya ditunjukkan lewat cara kita berpikir, cara kita bertutur kata, dan juga cara kita berperilaku gitu. Nah, tentu saja Bapak Ibu, kita bukan orang yang sempurna. Kita masih perlu terus untuk diperbaiki. Cara berpikir seperti apa sih yang bisa menggambarkan bahwa kita ini murid Kristus? Ya, menurut saya kita tetaplah mengacu itu pada firman Tuhan, sekaligus juga minta hikmat kepada Tuhan. Lalu juga kata-kata seperti apa yang menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Kristus, kita ini orang-orang siang? Ya, Bapak Ibu Saudara, kata-kata seperti yang ada dalam firman. Kata-kata yang membangun, ya, kata-kata yang memberikan kekuatan, penghiburan, semangat positif kepada orang lain. Begitu juga hal yang sama ya, kita ingin orang lain lakukan itu pada kita. Perbuatan seperti apa? Ya, perbuatan yang Bapak Ibu, moral orang Kristen itu satu, yaitu kasih. Jadi perbuatan-perbuatan yang di atas dasar kasih. Bagaimanapun situasinya, ketika kita mau ambil keputusan, kita mau melakukan sesuatu, kita ingat bahwa apapun kita harus mendasarinya dengan kasih. Nah, ini memang tidak gampang Bapak Ibu. Saya juga mengalaminya sangat sulit. 2 hari yang lalu saya jalan di Jalan Veteran. Itu lewat satu gang. Gang itu kiri kanan sudah diparkirin orang. Sampai yang di tengah itu kita untuk lewat sudah nggak bisa. Dan itu tunggu sangat lama, mereka naik turun barang. Dan di belakang sudah bel-bel saya terus gitu ya. Si tukang parkir sudah lihat bahwa kondisinya tidak bisa, tetap menyuruh saya jalan dan sebagainya. Dan saya nggak mau jalan. Dan itu menjengkelkan sekali. Lalu saya ingat akan moral Kristen ini. Kasih. Ya, rasanya cukup sekali. Tapi kita harus ingat mengontrol diri. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita, kelakuan kita, perkataan kita, dan cara kita berpikir ini biar tetap berada dalam rule sebagai orang-orang siang itu gitu. Lalu dikatakan bahwa kita juga berbaju sirah. Baju sirah itu kan pelindung ya Bapak Ibu. Nah, pelindung kita itu adalah iman kepada Kristus dan juga kasih sayang yang Tuhan ajarkan itu. Nah, jadi yang melindungi kita punya perilaku ini itu adalah iman kepada Kristus dan juga kasih sayang yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, jadi ternyata ini harus terus kita perlakukan sebagai pelindung kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan yang berikutnya adalah ketopong keselamatan ya, dikatakan bahwa berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi ketopong ini kan yang melindungi kepala, pelindung juga. Jadi kita ini
pelindung kita di dalam kita menjalani hari-hari hidup, ya, itu adalah pengharapan akan keselamatan di dalam krisis yang menjadi sempurna pada waktu Yesus datang. Nah, ini terus menjadi kekuatan kita supaya ini menjadi alat kontrol bagi kehidupan kita setiap hari. Kiranya kita semakin hari semakin baik, ya Bapak Ibu. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menjadikan kami orang-orang siang, murid-murid-Mu. Dan Engkau menginginkan supaya kami juga berperilaku sesuai dengan identitas kami, yaitu orang-orang siang, orang-orang yang baik, pengikut-pengikut Kristus. Kiranya Tuhan menguasai cara berpikir kami, tutur kata kami, dan perbuatan kami. Supaya Tuhan, kami dapat dilihat oleh dunia ini dan dunia menjadi senang karena kami adalah murid-murid-Mu. Kami juga berterima kasih untuk iman dan kasih yang Tuhan tanamkan dalam diri kami. Kiranya itu menjadi kontrol yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami dan persoalan-persoalan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.